Bikin sambal kalau sudah agak menua, airnya menyusut, warnanya jadi agak merahnya merah tua begini. Tapi sambalnya bisa awet, nggak cepat basi. Ini pasti pedes ini. Ya, tapi saya tambah cabai merah, juga cabai rawit, jadi warnanya bisa merah karena ditambah cabai merah, bukan hanya cabai rawit. Sudah mulai agak mengering, itu letup-letupannya itu begini. Kalau sudah mulai agak mengering tuh, itu kadar airnya sudah tinggal dikit. Jadi kalau kadar airnya sudah menyusut, agak mengering, sambalnya bisa awet. Nggak mudah basi, dan warna berubah merah ketuaan. Ayo nyambel yuk, pasti enak nih, seger, tinggal bikin lalapan nih. Nah,